kita sekarang berada di alun-alun kota Kuala Kencana. Di sini, Kuala Kencana ini adalah sebuah kota satelit yang dibangun oleh PT Freeport. Sejarahnya, waktu itu Bapak Ali Budiarjo, salah satu presiden juga pertama Freeport, mempunyai program yang disebut dengan mengindonesiakan Freeport atau mengindonesianisasi Freeport. Nah, salah satu hasilnya adalah kota Kuala Kencana ini. Menariknya, dalam desain Pak Suhut, dia menginginkan adanya sebuah alun-alun. Di tengah-tengah patung ini ada dibelang oleh dua garis. Orang mengira bahwa satu garis yang ke sana adalah menuju ke utara, sebelah kiri ada ke selatan, di sebelah ini barat, dan sebelah belakang adalah timur. Tampak garis besar memang seperti itu, tetapi ada yang lebih unik lagi. Menariknya, Pak Suhut membuat garis ini tidak tepat menuju ke barat atau timur, tetapi malah setelah saya coba cek di Google Map, dari titik pusat patung ini menuju masjid yang di belakang, ternyata satu garis lurus menuju ke kiblat. Jadi sekitar 291,04 derajat menuju arah kiblat. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita sholat di dalam masjid yang di Masjid Baitur Rohim ini di Kuala Kencana Timika ini, kita tidak perlu memiringkan saja dah karena sudah memang benar-benar lurus. Ini luar biasa sekali. Ini disorot di ya, ini tidak tepat menuju ke barat tapi agak condong ke arah apa, condong ke arah miring ke utara sedikit, itu menuju ke arah kiblat, arahnya arah tegak lurus ke kiblat. Kalau barat, kalau kita mau jalan lurus ke barat, kita malah miring ke sana atau ke utara. Ini uniknya dari alun-alun kota Kuala Kencana. Kita menuju sana sekalian sholat. Nah, kita sudah berada di pintu masuk Masjid Raya Baitur Rohim Kuala Kencana. Menariknya lagi, di samping masjid yang memang kapasitasnya mencapai 2.000 jemaah, yang mendesain tempat ini, kota ini yang bergaya Jawa dengan adanya alun-alun, ternyata Pak Suhut sendiri itu bukan orang Jawa. Beliau ternyata adalah orang Minang atau orang Padang. Ayo kita coba selanjutnya.